Kalau jenengan mengandalkan gaji buat bayar utang, mikir gaji mumet atau enggak mumet? Kenapa? Enggak cukup. Enggak cukup atau kurang? Nah, kalau kurang itu bahasa kasar. Kalau halusnya enggak cukup. Mikir gaji untuk bayar, mau bayar utang, ngandalkan gaji. Mikir gaji, tenang atau risau? Risau. Betul kan? Mengandalkan teman buat bayar utang. Mikir teman, was-was. Mau bantu enggak ya? Mau bantu enggak ya? Betul kan? Berarti selain Allah ini bisa buat kita tenang enggak? Enggak bisa. Lah yang mau tenang bagaimana? Ya wes toh. Kamu enggak ada cara lain. Qul huwallahu ahad. Katakanlah hanya Allah, tidak ada yang lain. Lah terus bagaimana? Ya wes, salat toh, bekti sama orang tua, zikira, urusan anakmu, sayangin bojomu, ya ajenono tanggamu, hormati orang lain. Al-Qur'an dibaca, salat diperbanyak, istighfar ditekuni, pasar juga kamu samperin, kerjaan ditekuni, selebihnya entenono. Kok enggak datang-datang? Nasib. Kok nasib? Lah, nama nasib itu artinya kan bagian, berarti yang bagianmu cairnya keri. Lah ini praktekan dalam hidup. Judulnya hidup tuh ngantri nunggu rezeki. Caranya bagaimana? Ya caranya suruh ibadah. Lah kalau nanti rezekinya enggak datang, ya kalau memang enggak datang itu karena jatah muntek, berarti waktunya mati tiba. Gitu aja kok repot. Ya kan, kalau rezekinya udah habis, gak ada yang netes dari langit, berarti kamu akan mati. Kalau masih ada yang netes dari langit, kamu gak akan mati. Dan tidak mungkin orang meninggal dunia sebelum jatahnya di langit turun semua. Jatahnya turun semua, dik, habis, is dead, selesai. Nah, pilih mana, mau segera dihabiskan atau diwet-wet? Nanya, saya cuma nanya, pengen segera jatahnya turun semua, bongkoan gitu, blek turun semua, selesai masalahmu, kamu juga selesai. Atau pilih, ya kadang rada abot, kadang didik-didik gitu ya, biar rada awet, pilih yang mana? Yang mana? Kalau dibilang gini baru ngomong, diwet-wet, bib, ustad, ya diwet-wet, terus gak popos, gak jadi masalah. Keluarnya dikit-dikit gak jadi masalah, sementing dawa umur, betul kan ya? Yang penting panjang umur. Preview.